Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun la ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الآية الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar Walillahil Hamd. Kaum muslimin wa muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya resmi sudah tanggal keberangkatan Ramadan sudah ditentukan, dan perjalanan kita pun harus dilanjutkan. Berat hati, sedih diri kami, menetes air mata kami, engkau tinggalkan wahai Ramadan. Namun Allah dan Rasulullah menyuruh kami berbahagia melepasmu. Maka kami berbahagia bukan karena kepergianmu wahai Ramadan, namun sebab merayakan yang diperintahkan kepada kami. Saat ini kami siapkan semarak menyebut nama Rabb, mengagungkan nama Allah yang telah memberikan kesempatan berjumpa denganmu wahai Ramadan. Kami berusaha suci, kami berusaha menyadari lemah diri kami, kami berusaha menyadari keagungan ilahi sebagaimana yang engkau bimbing pada kami. Keran tambahan amal telah terhenti, nyala malam rahmat sudah padam. Namun
sedikit banyak kesejukan dan kehangatan itu masih ada. Ramadan, engkau telah tinggalkan kami agar kami siap menghadapi bulan-bulan berikutnya untuk berjuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wa muslimat, para tamu-tamu Allah, para pemenang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua dan atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Barang siapa bersyukur sebagaimana dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Luqman, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan mudah-mudahan kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan Allah menambahkan nikmatnya kepada kita sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka pasti akan kutambahkan nikmatku kepadanya. Dan barang siapa kufur, ingatlah azab Allah sangat pedih. Kaum muslimin wal muslimat, para tamu-tamu Allah, para pemenang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah senantiasa menjaga kita dengan nikmatnya, dengan hidayahnya, dengan keimanan kepadanya yang Allah tambahkan kepada kita. Dan maka dari itu, marilah kita bersama-sama bersolawat kepada teladan kita, junjungan kita, manusia yang paling mulia yang Allah utus ke muka bumi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk apa kita bersolawat? Kenapa kita harus bersolawat? Kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah, di dunia ini selagi kita masih hidup, kalau kita mengalami kesusahan, kalau kita mengalami kesulitan, masih ada keluarga kita, masih ada orang tua kita, masih ada sanak saudara kita, masih ada tetangga kita untuk tempat kita bisa meminta tolong. Akan tetapi, akan tiba saatnya masing-masing dari diri kita akan sampai juga kepada hari-hari yang sangat sulit, hari-hari yang sangat panjang. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya. Itulah hari kiamat. Likullim ri'im minhum yawma idil sya'nu yughni, masing-masing dari kita tidak kenal lagi satu sama lain, sibuk akan urusan masing-masing dari diri kita. Itulah hari kiamat. Dan saat itulah kita mencari-cari, kita mencari pertolongan, kita mencari syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semakin cinta kita kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, khatib berwasiat
kepada khatib sendiri dan juga kepada kaum muslimin wal muslimat sekalian, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sampai ketika maut datang menjemput kita yang kita tidak tahu kapan datangnya, kita tidak dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa memelihara takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir hayat kita mudah-mudahan dalam husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, walitukmilul iddah, dan sempurnakanlah bilangannya. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai para pemenang yang telah Allah izinkan untuk berkompetisi menjalani sebulan penuh dari bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita telah menyempurnakan bilangan puasa kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan rasa keimanan, hidayah ke dalam hati kita, sehingga kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita selama sebulan penuh, untuk menjaga dari hal-hal maksiat, menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa, menjaga dari sesuatu yang sia-sia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesudah kita menyempurnakan bilangan puasa kita, walitukabbirullah, dan agungkanlah, besarkanlah, besarkanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Takbir berkumandang di segala penjuru bumi mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Bertakbir membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah menang. Menang dari sebulan telah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ibadah haji, ketika kita telah selesai melaksanakan ibadahnya, ibadah haji, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaukum aw ashadda dzikra. Dan apabila kamu telah selesai dari melaksanakan ibadah haji, maka sebutlah, agungkanlah nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kaum kafir jahiliyah dulu mengagung-agungkan nama bapaknya, mengagungkan nama nenek moyangnya. Atau marilah kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Bertakbirlah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika kita bertakbir, agung asma Allah Subhanahu wa taala, besar Allah Subhanahu wa taala di kehidupan kita, maka yang lain terasa sangat kecil. Maka dunia ini terasa sangat kecil. Harta tidak ada apa-apanya. Allah yang besar. Jabatan hanya kecil. Allah yang besar. Keluarga sekalipun menjadi kecil. Allah sangat besar. Soal urusan dunia, semuanya menjadi kecil. Allah yang sangat besar. Rasa lelah menjalani ibadah pun terasa kecil. Allah sangat besar, terobati dengan Allah yang sangat besar. Rasa lapar dan haus yang telah ditahan selama sebulan penuh di siang hari selama bulan Ramadan terasa kecil, Allah sangat besar. Rasa kantuk yang ditahan-tahan selama malam-malam yang agung dari bulan Ramadan terasa kecil, tidak ada apa-apanya. Allah sangat besar. Suara yang hampir habis karena membaca Al-Quran setiap harinya, lidah yang tidak pernah kering karena berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, menjadi tidak ada apa-apanya. Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Walitukabbirullah, dan agungkanlah asma Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Dan bagi segalanya, segala pujian yang ada di langit dan di bumi ini. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan besarkanlah asma Allah, besarkanlah nama Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang telah diberikannya kepadamu agar kamu bersyukur. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemenang dari kompetisi Ramadan yang telah Allah berikan kepada kita selama sebulan penuh ini, agungkanlah asma Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita. Ada suatu nikmat yang patut kita sangat kita syukuri atas hidayah petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an yang Allah turunkan di dalam bulan Ramadan, bulan yang baru saja kita lalui, itulah inti dari bulan Ramadan ini, diturunkannya petunjuk yang mengangkat derajat kita, mengangkat derajat kita yang mungkin bisa jadi lebih rendah daripada hewan ternak kalau kita tidak mengikutinya, menjadi derajat yang bahkan lebih mulia dari malaikat yang lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengikutinya, yaitu Al-Qur'an. Maka agungkanlah, besarkanlah asma Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk, atas Al-Qur'an, atas hidayah yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjalani Ramadan selama 30 hari, maka insyaallah kita sudah bertarung, menang bertarung melawan hawa nafsu kita selama 30 hari. Namun kemenangan hari ini bukanlah ujung dari perjalanan kita, akan tetapi kemenangan ini adalah kemenangan yang harus terus dipertahankan. Jangan sampai hari ini kita menjadi pemenang, akan tetapi sedetik menjelang maut datang menjemput kita, kita menjadi pecundang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka dari itu, kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemenangan kita pada hari ini, kemenangan yang kita peroleh karena kita melawan hawa nafsu, mengalahkan hawa nafsu, berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pelihara kemenangan itu hingga di 11 bulan berikutnya. Am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamaz sabirin. Apakah kamu sekalian mengira kamu pasti akan masuk surga sementara belum nyata bagi Allah Subhanahu wa taala orang yang betul-betul bermujahadah, orang yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan belum nyata bagi Allah orang-orang yang bersabar di antara kamu. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita sampai berpuas hati, janganlah sampai kita berpuas diri, janganlah sampai kita merasa cukup amalan kita hanya dengan di bulan Ramadan ini saja. Belum nyata bagi Allah, belum kita tampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kesungguh-sungguhan kita di dalam menjalani hidup sampai ajal datang menjemput kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum nyata, belum kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa bersabar, bagaimana kita tetap untuk terus istiqomah, bagaimana kita bisa tetap terus untuk menahan hawa nafsu kita, bukan hanya ketika dalam bulan Ramadan saja, akan tetapi di 11 bulan berikutnya pun kita tetap bersabar, kita tetap istiqomah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tua, yang muda, para pemenang yang telah mengikuti, yang telah mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala mengikuti 30 hari bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi pemenang hingga sampai akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun Ramadan telah berlalu, namun kegembiraan karena karunia dan rahmat Allah akan terus kita dapatkan, yaitu apabila dengan senantiasa kita memelihara dan melestarikan nilai-nilai Ramadan, hendaknya kita senantiasa terus mendatangi, memakmurkan masjid Allah untuk beribadah di dalamnya. Hendaknya kita terus memelihara takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun Ramadan sudah berlalu. Hendaknya juga kita senantiasa memelihara salat-salat malam, zikir-zikir malam yang panjang kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun Ramadan sudah usai. Hendaknya kita juga senantiasa memelihara banyaknya sedekah kita walaupun Ramadan sudah usai. Hendaknya juga kita senantiasa menjaga tali silaturahim antara sesama kita walaupun Ramadan telah usai. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان وفي كل زمان. آمين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا الله يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.